Instagram aku di @aninurhayani15. Oke deh, kalau gitu sekarang Sakurani aku gantiin dulu bajunya nih. Soalnya masih baju ninja. Wah, ninja peri. Kalian tahu gak sih di channel Ani Ngegame Sakurani itu baru mengungkap rahasia kembarannya Ibu Nenek. Kalian tahu kan yang katanya Ibu Nenek itu guru matematika? Ternyata ya teman-teman, kembarannya itu bisa bahasa Jepang. Oh my god, kok bisa ya? Nah, kalian jangan lupa nonton ya. Nanti aku taruh link videonya di pin komentar atau deskripsi video ini. Nah, kalau gitu sekarang Sakurani mau aku pakein baju ini aja guys. Nah, baju hamil. Tapi kenapa ya pakai baju ini? Karena Sakurani akan mendapatkan kekuatan khusus nih. Wah, kayaknya ya guys, kekuatan ini nih ya jarang dipunya siapapun nih. Tapi ini hanya di permainan aja ya teman-teman, untuk hiburan. Yaudah kalau gitu nggak usah pakai sayap, terus rambutnya aku ganti nggak ya? Bolehlah seperti Chika, warnanya kita biruin aja dan warna matanya biru juga. Oke, sudah cukup. Oh iya, nggak usah pakai aksesoris nih. Nah sudah, tinggal Sakurani guys kita ganti. Kenapa Sakurani harus diganti? Karena teman-teman ada sesuatu nih, makanya kalian tonton sampai habis ya video kali ini. Karena Sakurani dan Sakurani akan mendapatkan ilmu air. Ah, ilmu air maksudnya kekuatan air guys. Jadi ini aku ganti dulu ya, ganti baju yang ini aja. Nah bagus kan teman-teman, tapi warnain nggak ya? Nggak usah lah ya, mode rambutnya aja lah aku ganti nomor 1 dan warnanya kita buat abu-abu juga. Warna matanya boleh lah ya, warna coklat. Nah sudah teman-teman, oke kalau gitu langsung mulai aja ya guys. Jadi kali ini Sakurani mau mendapatkan itu loh, ilmu air alias menjadi manusia air guys. Wah gimana ceritanya kalau misalnya Sakurani pakai baju ibu hamil? Kalian ingat gak sih waktu Sakurani itu teman-teman menjadi manusia api, dia kan minta bantuan tuh sama Kate Butler. Nah kali ini minta bantuannya sama Sakurani. Ayo ayo, kalau gitu kita samperin dulu ya. Tenten! Sakurani! Sakurani! Apa Sakurani? Loh, kamu kenapa pakai baju itu? Enggak, gak apa-apa. Ini aku cuman iseng doang. Terus kenapa? Eh, Sakurani, kamu mau gak ikut aku sebentar? Kemana? Udah ikut aku dulu. Coba kasih tahu dulu lah Sakurani. Iya, iya, aku kasih tahu ya. Jadi gini Sakurani, kamu tahu gak sih? Aku tuh pernah loh jadi manusia api. Hah? Manusia api? Iya. Sekarang itu aku pengen jadi manusia air. Gimana caranya Sakurani? Nah, ini kita mampir dulu ya ke Sakuma Corporation. Loh, kok ke Sakuma Corporation? Iya, tunggu sebentar. Aku mau beli sesuatu ya. Kamu tunggu di sini ya. Iya, iya. Ayo guys, kita masuk dulu ya. Banana Muro, mau beli prank bomb dong? Boleh. Eh, Sakurani, disuruh tunggu juga. Aduh, aku tidak bisa membiarkan kamu sendirian, Sakurani. Ah, kamu bisa aja, Sakurani jadi terharu. Yaudah, kalau gitu aku beli lagi deh. Pak, beli banyak deh ya prank bombnya. Ah, kok banyak banget, Sakurani? Oh, yaudah deh, cukup deh, 5 aja. Sama ada smithnya deh, boleh deh. Oh, yaudah. Cukup nggak 2? Cukup, cukup, cukup. Yaudah, 2 aja. Makasih ya, Ponono Mura. Sama-sama, Sakurani. Ayo, Sakurani. Iya, iya. Kamu ngapain sih, Sakurani? Beli prank bomb banyak banget. Rahasia. Udah, ntar kamu lihat aja nanti. Ayo, Sakurani cepetan masuk ke dalam mobil. Oke. Terus ini kita mau kemana? Terus ngapain kamu beli dance miss? Iya, jadi nanti aku buat kejutan gitu loh. Aku pengen menari bersama denganmu. Emangnya ada acara apa, Sakurani? Nanti deh, kalau misalkan kita berhasil menjadi manusia air, kita harus dance biar happy. Ya udah, ini terus kamu mau kemana? Aku pengen ke wedding chapel aja lah. Ah, kamu mau ajak aku menikah? Enggak, Sakurani. Di sini kan sepi soalnya. Oh, gitu kirain. Ah, kamu mah baper banget. Udah cepet. Iya, iya. Ya udah, terus aku suruh ngapain? Udah, kamu tunggu sini ya. Loh, kok aku suruh tunggu di sini? Udah, tunggu situ aja. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih? Kali ini kan Sakurani mau menjadi manusia air nih. Jadi caranya itu, Sakurani sudah beli prank bomb, guys. Kita taruh aja ya. Mungkin taruh
mungkin di sini aja teman-teman. Nah, sudah aku taruh. Kita lihat ya apa yang terjadi setelah ini. Ayo Sukroni. Eh Sukroni. Sukroni lihat aku ke sini nih. Eh Sukroni, kamu kenapa? Guys, disemprot sama Sukroni. Lihat kamu kan. Eh Sukroni, jangan nyemprot-nyemprot aku kayak gitu. Lagian kamu nih ya. Ah Sukroni. Yaudah guys, kalian jangan lupa kiri terus pergi aja ya. Pergi kemana? Oke, aku pengen ajakin kamu ke Yakuza Office Himawari. Aku mau mencoba kekuatan kamu. Apakah kekuatan kamu ini bisa mengalahkan penjahat-penjahat yang ada di Sakura School Simulator? Oh gitu, emang bisa? Bisa kayaknya deh. Coba aja yuk. Eh, sini kamu mafia-mafia. Lihat guys, tuh langsung pada jatuh. Oh my god, keren. Tapi kalian bisa lihat gak sih guys, airnya tuh nyembur gitu ya teman-teman, kayak air pemadam kebakaran loh. Coba ini padahal Sakurani sama Sakuroni nggak ngapa-ngapain loh guys, nggak attack sama sekali tuh. Oh mereka ya udah guys, kalau gitu coba ya kita masuk ke dalam. Tapi nanti aku mau coba invisible juga deh. Coba nih kalau aku masukin ke dalam. Eh kalian semua kesini. Oke guys, Oke, kita langsung invisible ya guys ya. Aku pengen lihat nih, apakah jadi manusia air? Nah, lihat guys. Mana airnya guys? Tidak terlihat teman-teman. Jadi seperti kekuatan angin loh. Langsung disembur. Bur. Iya kan, KO kan? Lihat guys. Langsung KO dong. Oke. Gitu kita bawa ke dalam. Eh kalian semua sini maju. Wah, jadi manusia super teman-teman. Eh sini bu, kasian banget aku sama tau. Coba guys, sini kalian semua, berani kalian, jangan macem-macem ya. Aku ini manusia air tidak terlihat. Kayaknya ini ya guys ya, ilmunya ini jadi ilmu air. Coba masuk sini. Eh kalian semua, saya bebaskan. Kenapa kasihan banget. Ya ampun, kasihan banget itu yang di dalam penjara guys. Aduh teman-teman. Kalian ini kenapa semuanya? Oke, kalau gitu kita lihat dulu ya. Mereka semua KO nggak teman-teman? Ini bosnya nih. Menjadi manusia air dan menjadi manusia angin. Pokoknya teman-teman kalian coba aja seperti
seperti Sakura nih seru banget nih. Ini aku baru ngalahin Yakuza Office Mawari. Next kita kalahin siapa ya guys? Kayaknya Sakurun ini gak terkalahkan deh. Yaudah kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa kalau kalian suka video kali ini. Dan subscribe channel aku dan subscribe juga channel Ani Ngegame, karena di sana juga aku main game Sakura Skill Simulator. Kalau gitu terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Game selanjutnya.